di Dewan Rakyat mengenai perjanjian konsesi bagi Reberaya Pantai Barat. Kerajaan tidak bercadang untuk mengkaji semula tempoh perjanjian konsesi bagi Reberaya Pantai Barat yang dicapai oleh kerajaan terdahulu, iaitu selama 50 tahun bersama syarikat West Coast Expressway Sdn Bhd WCE. Timbalan Menteri Kerja Raya Mohd Anwar Mohd Tahir berkata, tempoh itu dicapai selepas mengambil kira pelbagai faktor terutamanya bagi memastikan kadar tol ditetapkan adalah munasabah. Konsesi yang diberikan kepada syarikat WCE adalah selama 50 tahun oleh kerajaan terdahulu. Soalan saya, adakah Kerajaan Baharu Pakatan Harapan berhasrat mengkaji semula tahun konsesi yang diberikan memandangkan pada pandangan kita 50 tahun konsesi adalah tidak munasabah? Dan berkaitan dengan satu laporan menyatakan bahawa projek ini sedang disiasat oleh SPRM. Setakat ini keputusan konsesi 50 tahun ini adalah suatu yang munasabah, walaupun lamanya itu panjang kerana kita ambil kira tentang kadar tol yang akan terpaksa dibayar oleh rakyat. Kita boleh percepatkan tempoh ini, tetapi apakah rakyat nantinya bersedia menerima kadar tol yang tinggi? Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Sungai Besar Muslimin Yahya mengenai tempoh konsesi diberikan kepada WCE dan berapa jumlah pondok tol yang akan didirikan di sepanjang lebuh raya itu. Tambahnya, 20 plaza tol akan didirikan di lebuh raya sepanjang 313 km yang menghubungkan Banting, Selangor dengan Taiping, Perak, yang mana 6 di laluan utama dan selebihnya di persimpangan bertingkat. Projek pembinaan yang bermula pada tahun 2014 itu kini sudah 60% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2022.